So guys, buat teman semua yang takut top up tapi takut ilegal atau kalian gak suka karena proses kerja lama, okay, ini adalah solusinya untuk top up semua game guys ya. Yaitu jajan game solusinya guys ya. Dimana di sini tersedia berbagai macam game pastinya, dan tentu saja ada eFootball 2023 Mobile yang murah, meriah, aman dan legal pastinya. Jadi buat teman semua yang penasaran, langsung kepoin aja Instagramnya di jajan game ID atau link di description video guys. Okay. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Rekap dan Yogi di JTV Channel tentunya guys. So guys, di video kali ini kita akan review salah satu pemain POTW bintang 4. Dan bisa dikatakan ini POTW nya setara bintang 5 juga guys ya, karena kemampuannya atau statsnya yang luar biasa juga. Oke, sebelum itu kita lanjutkan videonya. Bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan ke statistiknya, kita lihat dulu cuplikan dari bagaimana kemampuannya dan juga gameplaynya guys. Oke, let's go. So guys, inilah dia cuplikan gameplay dari seorang LWF POTW bintang 4 guys ya. Dan kita akan coba dia di Liga eFootball pastinya. Oke, ini kita diserang dulu kayaknya guys ya. Nanti kita akan lakukan counter menggunakan dia pastinya dengan kecepatan, keseimbangan luar biasa. Oke, Kevin De Bruyne umpan kepada si pemain ini, Berwin. Umpan ke lini tengah. Oke, ini umpannya lumayan sih guys ya, kepada Erling Haaland. Dan dengan dingin Haaland berhasil mengkonversikan assistnya menjadi golazo. Kayak di sini kita counter lagi ya, cocok guys guys ya. Dia lebih mainnya tuh lebih di sudut ya guys ya, tidak suka main di tengah. Oke, ini dia akselerasinya, umpan kepada Haaland lagi. Haaland gocek dikit dan placing indah, gol. Double assist dari Berwin. Ini umpan lagi dari Kevin De Bruyne, skemanya sama guys. Kayak di sini kita bawa dikit, gocek-gocek dengan kecepatannya yang luar biasa, keseimbangan bagus, umpan ke tengah, dapat Haaland lagi dan boom. Hat-trick assist pertama dari Berwin di Liga eFootball. Oke, Haaland bersihkan sepatunya guys ya. Jadi buat teman semua yang punya ini atau tidak sengaja dapat dia, lumayan loh guys ya, bisa teman gaskan aja untuk main di Liga eFootball. Oke, berikutnya adalah profil singkatnya guys. So guys, itulah beberapa cuplikan dari seorang pemain kita LWF atau penyerang sayap kiri POTW bintang 4 yang kemampuannya bagus guys ya, tidak terlalu rugi kita mendapatkannya. Oke, di sini langsung saja kita lihat profil singkat dari pemain ini. Apa saja keunggulannya, apa saja kebagusannya, guys? Oke, di sini kita jadikan dia tuh pemain cadangan sih sebenarnya, guys ya. Karena di posisi itu sudah ada seorang Kylian Mbappe pastinya. Oke, langsung saja kita lihat profil dari pemain LWF kita yaitu Berwin dengan ratingnya adalah 91 sebelum kita max, sebelum di boost tim kan, guys ya. Oke, lanjut saja kita lihat ke detail pemainnya. So, kini kita lihat dulu profilnya, yaitu tingginya hanya 171 cm ya, pemain rata-rata di Indonesia lah guys ya. Dan usianya baru 24 tahun guys ya. Kemudian untuk gaya mainnya adalah sayap produktif, dan di sini dia mempunyai multi posisi juga guys. Jadi ini pemain multi posisi juga guys ya. Jadi dia bisa teman taruh di sayap kiri, sayap kanan, gelandang kiri, dan dan dia juga bisa di posisi central midfielder pastinya. Oke, langsung saja kita lihat profilnya. Dimana untuk kontrol bola dan dribblenya lumayan guys ya, yaitu 83 dan 85. Jadi lumayan lah. Nah, yang paling kita sukai dari seorang Berwin di sini adalah kecepatan, akselerasi, kekuatan tendangannya itu rata-rata di atas 80. Dan ini dia yang paling kita sukai, yaitu dari segi keseimbangan yang seperti teman lihat tadi, itu dalam menusuk ke kotak penalti dia sangat-sangat aman lah guys ya. Meskipun di body balance oleh lawan, dia tetap melaju ke lini tengah lawan. So, itulah dia profil singkat dari Berwin, penyerang sayap kiri dari Ajax Amsterdam dan bintang 4 dan player of the week juga, dan keluarnya minggu kemarin guys ya. Oke, next kita lanjutkan ke pemain-pemain murah lainnya guys ya, yang memiliki kualitas bagus. So, itulah video kita untuk hari ini, dan see you di next video guys. Terima kasih.